Saya nggak tahu deh, daripada saya ngasih komen salah deh ya. Itu mobil saya juga di samping. Ya. Bayar ya lapangan ini. Halo, nanti saya telepon. Jarang-jarang. Rumah dinas itu enggak buai. Enggak buai. Gerok buai rumah dinas. Dalam kaos KPK. Jadi viral mobil itu. Ruang dinas bupati. Kantor bupati ya? Iya. Dalam pengawasan KPK. Gue harus segel ini. Ini ntar ya? Iya, ntar ya. Ini harus segel ini. Kuasa beliau ya, dengan tertangkapnya pejabat penguasa Lampung Utara ini. Terbukti Abraham. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penangkapan di rumah dinas Lampung Utara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mobil siapa itu? Harapan kita semua, baik dana ADD maupun dana kontraktor akan diperiksa habis. Karena semuanya ada fiktif, terutama dana pelaporan ADD. Seluruh kepala desa ditekan untuk membuat SPJ yang tidak jelas. Nah, ini harapan kita kepada KPK. Kita mendoakan supaya KPK bisa berjalan dengan baik, Lampung Utara menjadi pengawasan. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil siapa puan? Karena udah selesai. Siapa puan? Salah satu petinggi ya. Pejabat Lampung Utara. Iya puan. Makasih puan. Salah satu pejabat Lampung Utara di dinas Bupati. Bupati Lampung Utara. Ini mobil yang kena segel. Ini mobil yang kena segel oleh KPK. Coba tahu identitas mobil ini, mobil siapa? Ini platnya yang kena segel KPK. KPK luar biasa. Mobilnya, ini mereknya, Pak Zero. Ini yang KPK, mahal. Oke bang, besok pagi bang ya. Mencegel KPK, mobil, ke depan. Di KPK. Nah, ini. Izin terangin, Bang. Center dulu. Bukti. Ini KPK.